semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Mantan istri Aming, Evelyn Nada Anjani mengunggah sebuah foto lamanya di akun Instagramnya. Postingan tersebut berisi dua buah foto Evelyn saat masih berjambang dan berkumis. Foto pertama memperlihatkan Evelyn yang berdiri menggunakan kaos warna putih kombinasi kuning. Evelyn terlihat memakai celana selutut berwarna merah cerah yang memperlihatkan bulu-bulu kakinya. Terlihat jenggot dan kumis masih bertengger di wajah cantiknya. Foto kedua memperlihatkan wajah close-up Evelyn yang masih berambut cepak warna pirang. Perempuan berusia 26 tahun ini tampak memakai kacamata hitam. Kumis dan jenggot tipis serta jambang terlihat jelas di wajah putihnya. Evelyn terlihat memakai kaos warna putih dan jaket warna abu-abu kombinasi hitam. Perempuan yang berprofesi sebagai DJ ini pun menuliskan caption sebagai berikut. Siapa i mengembalikan kebahagiaanku? Apakah jalan yang aku pilih benar? Mana i benar? Tolong kasih tahu saya. Semua harus lebih mencintai diri kita sendiri bukan? Kok saya merasanya semua tidak ada artinya ternyata. Saya menikmati diri saya sekarang, tapi kenyataan dan pengalaman selalu membuat saya menjadi bingung dan kecewa. Ujian yang sangat berat untuk saya, entah sampai kapan. Saya enggak butuh dilihat baik sih sama orang lain. Tapi enggak tahu lihat aja nanti ke depannya, kalau tiba-tiba saya berubah jangan kaget ya. Kan enggak ada yang tahu, tulis pemilik akun Evelyn Nada Anjani sebagai caption postingan tersebut. Evelyn Nada Anjani diketahui menikah dengan komedian Aming pada tanggal 4 Juni tahun 2016. Sayangnya pernikahan itu tak berlangsung lama dan keduanya resmi bercerai pada bulan April tahun 2017.